Selamat malam Sultan. Goblik. Selamat malam. Mas, saya nih Kang Gorengan Kiri, fan berat Sultan ini saya nih. Kok rambut kamu kayak Devil State begini? Ya Sultan, karena ini baru chat tadi di salon. Oh. Nih, gimana? Saya jauh dari Uleri Sultan, Jawa Timur. Sultan ini ada di peta itu. Sultan, saya ini Sultan, sampai rela Sultan ini beli berlian di toko di kampung ya. Semuanya ini saya beli supaya bisa mirip Sultan nih. Sawah saya jual, ini ya Sultan ini mirip kan. Sawah saya jual, sapi saya jual, kambing semua habis, istri jual Sultan. Berapa ribu lu jual kambing dapat cincin ini? Ini kemarin 5 triliun. Oh enggak, kambingnya berapa banyak itu 5 triliun? Kambingnya ya satu peternakan semua habis satu Jawa Timur. Oh, iya. Lihat. Nah, ini kenapa lebih mahal nih Sultan kelihatannya nih? Mengkilatnya lain gitu coba, loh. Coba ini. Ya. Saya kasih tahu. Coba bisa cocokin dulu nih. Coba dikasih lihat, kasih lihat. Ah, lain kan? Kasih lihat semua. Lain kan? Kilapnya lain Sultan lain. Nih. Nah, itu. Nah, kenapa ya? Itu semua cincin itu juga mengandung suasana aura. Oh, suasana aura Sultan ya. Iya. Bedanya seorang sultan seperti saya. Iya Sultan dan ya. Anda ini yang Iya. Meskipun kaya tapi rakyat jelata. Iya. Ada karisma dan lain ya. Iya, lain ya Sultan. Ini makanya perlu dipelajari. Sama ini Sultan, saya mau tanya soal gitar Sultan, terutama gitar nih. Gitar. Saya kan sebagai Kang Gorengan ini terbiasa beli gitar tuh ya 400 juta, 500 juta. Murah itu. Iya. Nah, contoh ini Sultan, contoh ya. Saya mau tanya ini berapa harganya nih? Halo? Ya. Ini berapa harganya ini? 50 juta. Berapa? 50. Ah, ini Sultan, ini 50 juta. Ini gitar ini 50 juta. Ya, ini maksimal buat saya ya segini. Termahal saya beli segini Sultan ini. Gini saya kasih penjelasan kepada kamu ya. Ya. 50 juta itu ini. Pantas kamu tidak punya aura. Proyek contoh ini. Iya, proyek Sultan. Contoh. Iya. Proyek ya. Contoh. Ya. Coba kamu sebagai sales. Coba kita panggil tuh sales yang ada kerjaan itu. Sigit. Sigit. Halo. Ya Sultan. Dipanggil Sultan, kerjanya cepat tuh. Ini Sultan. Gitar ini ya. Sebetulnya menarik Sigit. Iya. Berapa ini? Ini 200 juta Sultan. Menurut kamu ini berapa? Maaf ya Sultan ya. Menurut saya ini 150 juta maksimal Sultan. Maksimal. Itulah kamu tidak pernah bisa menjadi sultan kamu. Git. Bungkus 2 miliar. Oke Sultan. Nah, Sonic Blue limited edition. Limited itu berarti jarang. Jarang Sultan. Tidak pernah ada gitu ya? Tidak pernah ada. Oke. Ya, warna ini enggak pernah ada. Enggak pernah ada Sultan. Berapa ini Git? 30 miliar. Wah. Gimana Sultan? Ada dua enggak? Ada dua. Bungkus dua-duanya. Siap Sultan. Cuma beda warna aja Sultan ya. Kamu sekarang ngerti? Kalau Sultan itu seperti apa? Iya Sultan, ternyata bukan masalah kambing, kerbau, sawah. Iya. Jadi bukan cincin-cincin ini, bukan Sultan ya? Bukan ya. Buat Hotman besok tuh dua-duanya. Oh iya. Jokerto saya banyak loh Sultan. Di kamar saya banyak. Sinister semua ada. Ibanez apa lengkap semuanya ada semua Sultan. Saya ini kolektor Sultan. Saya kolektor yang palsu? Ya pokoknya kolektor. Yang jelas kelas saya kolektor. Jadi saya walaupun kismin tapi kolektor Sultan, saya punya banyak itu semua. Nah sudah kalau. Jadi nawar tuh nggak boleh nawar tuh ya? Nawar tuh boleh. Gimana Sultan nawar? Misalnya nawar nih boleh. Kita 20 juta tawarnya berapa? 30 juta. Makanya nawar saya, itu nggak boleh di downgrade. Ya makanya saya kiri terus Sultan itu sebabnya itu kata kuncinya ya. Hanya contoh kita Sultan ini gitar ini merek ini Taylor nih kan? Ini Taylor. Taylor ini kan berapa nih? Berapa ini harganya ya? 45 juta. Ah, ini 45 juta. Maka saya nawarnya 100 gitu Sultan ya? Boleh. Kurang lebihnya. Kamu bisa start di 80 juta lah itu. Kamu double aja. Ini adalah kata-kata kuncinya di kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam penawaran. Penawaran. Penawaran tuh Sultan. Yang ya? Wajar. Yang wajar ya. Misalnya 80 juta ya saya tawar 160. Iya. Ini ya. Suatu karya seni loh. Iya, ini karya seni nih. Ini kayu tuh. Kamu lihat tuh kayu nih. Ini gitar ini bagaikan lukisan. Gimana kamu value-nya? Iya, ini kalau saya selalu mau value lebih mahal bukan masalah tawar menawar. Tapi karena ada nilainya itu Sultan, nilai ya. Hari ini saya kasih tahu kamu. Banyak orang seperti kamu suka gadungan. Suka gadungan ya di Sultan itu. Jadi suka gadungan gimana Sultan maksudnya? Ya rambut Indomie beginilah.
ngaku-ngaku besok datengin ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya itu, ada satu yang main berluk-luk kemarin gitu, kayak gitu. Sultan tuh gak perlu main. Sultan gak perlu main ya? Gak perlu main, suruh orang lain main buat Sultan. Oh, Sultan bayar. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh nih, oh Sultan kok gitarnya fals ya, tangannya gini mungkin ya, kritik. Ya. Eh tangan-tangan gue, emang kenapa urusan sama lu? Iya, itu, saya paham Sultan. Saya sebetulnya kalau di dalam sekolah musik sudah masuk di, saya dapat kok ijazah itu, virtuoso. Virtuoso kelas tertinggi Sultan ya? Kamu jangan salah, bukan saya belajar, enggak, saya beli. Oh iya betul. Dia nggak mau keluarin ijazahnya itu. Iya iya. Saya beli ya sekolahnya. Saya beli sekolahnya. Iya iya. Kamu ngerti ya? Iya saya pahamnya pelajaran. Kebijaksanaan, hati yang besar. Iya Sultan iya betul. Lapang dada ya. Meskipun kadang-kadang kayak Sigit itu kadang-kadang ngomong kalau tadi kayak dia bilang 25 juta. Saya tuh tahu itu dia udah markup itu. Iya. Tapi saya double lagi. Saya double lagi supaya makin menunjukkan aura kesultanan itu akan timbul secara sendiri. Dengan pelajaran dari Sultan adalah bahwa aura kesultanan itu muncul dengan sendirinya dari latihan tuh Sultan ya. Latihan bukan latihan kita tapi latihan membeli. Ah itu latihan membeli. Jangan latihan membeli. Jangan latihan membeli. Beli lagi tar, jangan ditawar. Iya. Latihan membeli. Inti pembicaraan kita itu. Iya. Jadi kalau kita nggak latihan membeli, gimana bisa jadi Sultan kan Sultan ya, betul ya? Iya gimana? Ya. Masa beli gitar murah dengan harga murah? Iya. Beli gitar murah dengan harga mahal? Ah, itu kata kuncinya Sultan ya. Beli murah. Kamu kenapa sih ngomongin murah-murah terus dari tadi? Ya maaf Sultan, saya kan namanya dari kampung. Start ini. Dari stick ke atas lah. Iya, saya belajar dulu sama Sultan ya. Oke Sultan. Terima kasih. Kamu pulang ya, hati-hati ya. Ya siap Sultan, ya. Makasih. Pakai kartu teman Sultan. Iya, makasih Sultan. Hati-hati di jalan ya. Iya, makasih. Jangan sampai migrain, minum antibiotik. Ya, bawa ambil aja. Ambil apa enggak mau. Iya.